Terima kasih, selamat sore. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, didampingi oleh Bapak Kepala Divisi Pemenuhan HAM, juga Bapak PLT Divisi Imigrasi, juga Bapak Kakanim kelas 3 MTPI Kerinci. Kami kesini adalah dalam rangka pelaksanaan juga program fungsi terkait dengan pelaksanaan keimigrasian. Karena terus terang beberapa hari terakhir, minggu terakhir ini memang untuk operasional pembuatan paspor memang kita batasi sementara dan bisa diurus paspor terutama untuk pertama masalah haji ya. Kedua masalah yang memang betul-betul urgent sekali, misalnya orang sakit mau berobat ke luar negeri, terus ada kurang-kurang strategis lainnya yang harus diurus dan harus segera dikeluarkan paspornya, itu yang baru boleh di diskon pembuatan paspornya. Di samping juga kami kesini juga untuk memastikan terkait mengerjakan kerjasama kami dengan pihak Pemda, karena terus terang gedung yang kita tempat ini migrasi adalah gedung pinjam pakai di batas bantuan dari Pemkab Kerinci dan disetujui oleh Pemko Sungai Penuh. Kami menempati gedung ini. Kenapa kita di sini? Karena gedung yang lama itu memang tidak bisa operasional karena belum dilatih oleh jaringan fiber optik. Nah, di sini sudah ada fiber optik, jadi bisa operasional di sini. Kedepan kantor imigrasi yang ada di sini kami akan tingkatkan apa yang menjadi WLP atau dari UKK unit kerja keimigrasian atau unit layanan paspor. Selanjutnya ini berkembang lebih baik, kedepan kami akan bentuk di sini juga kantor imigrasi kelas 3 di kota Sungai Penuh. Jadi nanti di Kerinci ada satu yang sudah ada dan di Sungai Penuh sudah bentuk. Jadi ada dua kantor imigrasi kelas 3 di Kerinci dan Sungai Penuh. Dan harapan kami terbentuknya ini adalah untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Karena kami menyadari antusiasme daripada masyarakat di dua kabupaten kota ini, yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, ini sangat tinggi sekali, terutama baik yang berangkat haji maupun TKI dan maupun yang akan berobat ke luar negeri itu banyak sekali di sini. Nah, inilah kita jadi antisipasi. Mudah-mudahan target kami untuk membuka kantor imigrasi di Sungai Penuh bisa terwujud. Terima kasih.